Kalau orang cakap tentang jenis pengangkutan yang budget, yang murah, banyak orang ingat daripada naik kapal terbang, bagus naik kereta api. Tapi, bullet train atau Shinkansen di Jepun tidak murah. Harganya dia kira mahal. So, stay tuned to know more. Hai semua, saya Johan, orang tamar di Jepun, koresponden untuk channel Lagu dari Langit. Don't forget to check out their podcast. Ini cerita dapur net. Okay, hari ini saya mau cerita tentang jenis-jenis pengangkutan awam yang kamu boleh gunakan untuk sampai ke Aomori. Dalam video ini saya mau cakap tentang tiga jenis, yaitu pengangkutan udara, menggunakan kereta api, dan menggunakan bus. Stay tuned to learn more. Okay, sebelum saya mau move on dengan topik ini, saya rekomen kamu sebelum sampai buat research secara mendalam supaya kamu tahu di mana tempat kamu pergi, tengok budget kamu juga, sama tengok masa kamu di sini. Jadi semua faktor itu penting untuk buat pilihan mana satu jenis transportation yang kalau yang bagus untuk kamu. Okay, rekomen ada pocket wifi. Atau kalau tiada, kamu boleh pergi kedai elektronik dan beli traveler SIM card. So banyak jenis harga, banyak juga jenis tu, jenis brand. So just do your research, don't forget. Sebab penyelamat yang paling bagus yang saya selalu guna termasuk saya ialah Google Map. So Google Map, download Google Map. Kau boleh download juga map secara offline begitu, tapi kalau kau ada tu pocket wifi, kau boleh guna secara live. So kau boleh tengok juga jadual kereta api semua-semua di sana. So highly recommend, highly highly recommend. Remember, jenis transportation pertama iaitu melalui udara. Walaupun banyak airlines company yang ada di Jepun, tapi saya recommend Japan Airlines. But before we move on, kod untuk Canada ialah Hotel November Delta atau HND dan Aomori iaitu AOJ atau Alpha Oscar Juliet. Penerbangan dari Haneda ke Aomori kebiasaannya mengambil masa sepanjang 1 jam 20 minit. Dan kalau melalui Japan Airlines website, kebiasaannya harga tiket dari Haneda ke Aomori ialah 34,000 yen atau 1,357 ringgit. Kira tinggi. Tapi kalau kamu guna JL Explorer Pass atau Japan Airlines Explorer Pass, tiket ini kebiasaannya harga dia 10,006 yen atau dekat 400 ringgit Malaysia. So kalau kamu ikut budget atau jenis pengangkutan kamu mau cepat sampai, saya recommend guna Japan Explorer Pass sebab tiket dia pun berbaloi dan masa yang singkat untuk sampai ke Aomori. Jenis pengangkutan kedua yang saya mau cakap sendiri ialah dengan menggunakan JR Tohoku Hayabusa Shinkansen atau bullet train dari stesen Tokyo ke Shin Aomori. Perjalanan ini selalunya mengambil masa sepanjang 3 jam setengah dan kos untuk sehala iaitu 17,500 yen sehala dan round trip 35,000 yen. So dalam Malaysian Ringgit, kalau sahala ialah 698 ringgit dan kalau round trip 1,397 ringgit dan mengambil masa 3 jam setengah. So keep that in mind. So remember, kalau kamu travel solo begitu, ingat pergi center Aomori Station dan dari Aomori Station kau boleh naik connecting bus begitu. Bus dia, walaupun stesen Aomori ni memang dekat juga kawasan-kawasan tourist attraction begitu, seperti kawasan pelabuhan, ada museum Nebuta Festival, kau boleh pergi Aomori Art Museum atau kau boleh pergi di pusat arkeologi Sanai Maruyama tentang zaman Jomon. Dan juga ada juga bus yang bergerak dengan jarak yang lebih jauh seperti ke
Gunung Hakoda dan Tasik Towada. Kalau mau tengok video, check out this video. Oke, sekarang kita bercakaplah dengan jenis pengangkutan awam yang ketiga, yaitu dengan menggunakan bus. Walaupun dengan menggunakan bus ianya lebih murah daripada menaik kereta api atau kapal terbang, tapi ia mengambil masa yang lebih tinggi between all three. So, soalnya perjalanan dengan menggunakan bus mengambil masa sepanjang 10 hingga 11 jam begitu dari Tokyo, atau secara specifically dari Ueno Station ke Station Aomori. Company bus yang terkenal yang selalu membuat pengangkutan ini ialah Konan Bus. Perjalanan sehala ianya berharga between 4,000 yen to 6,000 yen. Jadi RM159 ke RM259. Tapi ada juga dia punya bus tambahan yang menawarkan perjalanan atau bus yang lebih selesa. Kau pernah nampak ni macam luxury bus begitu. So, kau ada macam first class punya lah. Kau boleh recline punya seat, kau tidur satu overnight punya trip. Tapi harganya tinggi sikit. Kebiasaan harga dia ialah 8,000 yen sampai 9,500 yen. Those range. Atau RM319 ke RM379. Itulah tiga jenis pengangkutan awam yang kamu boleh guna kalau kamu buat rancangan untuk datang ke Jepun dan melawat Aomori. Ada lagi jenis lain yang kamu boleh guna. Kamu boleh naik feri, kamu boleh sewa kereta, kamu boleh jalan kaki, kamu boleh naik biskal. So, there's so many ways. Tapi hari ini saya cuma cover pengangkutan awam, yaitu melalui udara, dengan kereta api dan dengan menggunakan bus. So, any question and comments, put down on the comment below. Data tanya saya, saya boleh jawab dengan soalan kamu. Dan harap-harap kamu datang ke Aomori. Banyak tempat menarik yang ramai orang tidak tahu. So, see you in Aomori in the future, okay? Saya Johan. Terima kasih kerana menonton. Peace out.